nih cepet-cepet mau bantu ibu nilam rewangan. Kandang lembu saya belum saya bersihin lagi, belum saya sapuin. Aduh, kok sampai lupa lah tadi saya. Aduh, kemana-mana lagi, serak lagi. Aduh, lupa saya gara-gara cepet-cepet lah ibu nilam. Disuruh cepetlah datang, suruh bantuin. Aduh, udah mana lagi perut saya besar. Jalannya kepayahan, duduk aja bangkit payah, malah suruh bantuin juga di rewangan. Katanya ulang tahun ini anaknya. Aduh, saya pulang dulu lah, bersihkan kandang lembu dulu. Nanti berserak kemana-mana taiknya. Tidur-tiduri pula nanti. Aduh, lupa. Mana suami saya tadi pergi kerja cepet-cepet lagi. Belum sempat bersihkan. Alah, mana ini? Iya, belum dikumpulkan. Kayak besar aduh bayarnya kalau perut besar gini. Ini mau jalan sampai cepat-cepat saya pulang dulu. Sampai ngos-ngosan. Nanti berdiam. Anaknya pada lari. Sekat dulu. Nanti ketiduran. Badannya penuh tai semua. Lembu ini saya ini mana lagi pakai saya pula tadi dapat job dapat kerjaan enggak apa-apa lah ini pulangnya agak cepet bisa ngarit kalau bersih kan saya pelan-pelan bisa tapi mau pindah ke tempat lebih baik ya lagi lihat perutnya udah besar. Kandang lembu gini kok capeknya ekam ya? Aduh, gimana suruh aku ini? Gimana lah perasaan namanya gede kali ini? Aduh, saya kena kayak lembu semua ini. Mau saya cuci lah. Aduh, pegel kali aduh pinggang saya. Aduh, gimana lah perut namanya udah besar. Aduh, ini mau hujan. Tiba-tiba angkat aja sayang nanti kena hujan. Balik lagi membantuin lagi bantu bilam
Bawa kakinya kena tak linggu semua. Mana dayungnya ya? Kemana ini gayungnya ini ya? Lalu saya siram mandi aja. Aduh gue jadi bakal lembut semua. Bisa ya. Kalian anak saya bisa ketuk pantat saya, pinggang saya, aduh.